rekomend banget ini Mas Pos. Halo Mas Pos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel PS1, channel Dunia Mancing. Salam-salam untuk para angler, para sobat mancing dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk para teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah dukung channel PS1. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan untuk setiap urusannya. Amin. Oke Mas Bos, pada kesempatan kali ini saya lagi libur mancing. Ini juga waktunya masih pagi dan nanti saya masih kerja. Dan saya menyempatkan waktu untuk unboxing. Ini jam 7. Masih jam 7.07 ya. Kita mau unboxing kiriman dari Indo Mas Bos. Alhamdulillah. Datang kurang lebih 2-3 hari kemarin lah. Datang hari apa ya? Kurang lebih 2-3 hari kemarin lah. Ini ada waktu baru langsung kita mau unboxing. Alhamdulillah kita punya cacing merah Mas Bos. Kita dapat kiriman cacing merah dari Indonesia. Keren. Ini adalah joran impian saya dari dulu Mas Bos. Saya kepengen banget joran yang cacing merah waktu pas keluaran PC ya, tapi saya lagi ngincernya yang spinning. Jadi kita beli yang spinning ini. Ini terbaru ya dari Rai Nusantaranya. Semoga aja sih masih jos. Kita langsung aja buka ya unboxing ini si cacing merahnya. Kita langsung aja kita unboxing, takut laku nyaksinya. Spinning, cacing merah spinning 662N. Oke Mas Bos, kita ke season yang pertama atau blank yang pertama ya. Ini dari, ini bukan enggak. Ini untuk yang paling bawah ini enggak keras ya. Ini enggak keras juga enggak lembek karetnya atau efanya. Dan untuk season selanjutnya ini ada ring action ring yang warna merah ya. Terus di bagian depannya ada relik Nusantara cacing merah spinning 662M. Masih ada barcode-nya. Saya maju dikit. Terus di bagian selanjutnya guys, ada logo Relik Nusantara. Dan ini untuk yang bawah ada corak emasnya ya, emas corak merah. Dan depannya ada kayak gold
Abyss Gold itu ini warna merah hati ya. Merah hati. Ini di sini tulisan relik Nusantaranya. Bagian depan ini ada ringsetnya. Ini ringsetnya sudah pakai Fuji Mas Bos. Sudah pakai Fuji. Dan enaknya lagi ini untuk pedal pegangannya ini seperti ini. Jadi untuk pegangan saat bermain itu lebih enak Mas Bos. Jadi ngikutin lekuk tangan kita, jadi lebih enak untuk kita genggam. Untuk yang selanjutnya ini di depannya ada coraknya seperti pengunci ya, pengunci spinningnya itu seperti karbon ya, ada corak karbonnya dan ada pokoknya keren lah. Sudah pakai Fuji lagi ini Mas Bos. Terus di bagian depan ini ada speknya ya. Ada speknya. Warnanya masih sama, ini polos merah hati, terus dikasih action ring emas, action ring merah ya. Merah 3. Terus ini untuk ringgitnya udah pakai Fuji juga. Udah pakai Fuji. Dan udah Alcanetre. Dan tentunya yang tidak pernah ketinggalan dari si relik Nusantaranya, solusi mancing asik relik Nusantara, produk dalam negeri, mantap. Terus untuk selanjutnya untuk flagnya itu tentunya pakai karbon holo ya. Oke, ini untuk section yang pertama, memuaskan. Dan untuk yang blank yang keduanya, yang untuk action keduanya seperti ini Mas Bos. Ring gate-nya juga sudah Fuji. Keren Mas Bos. Warnanya sama seperti yang section pertama ya. Ini untuk bagian ujungnya tangguh banget ini Mas Bos. Oke, langsung aja kita ke spesifikasinya. Untuk si cacing merah 662, cacing merah 662 weightnya 7-28 gram itu Mas Bos. Dan untuk lainnya 8-17 lb. Wah, sangat ampuh ini. Leadnya 6:6. Ini Mas Bos, ini cocok banget untuk main di muara ya, atau dihajar babon-babon gabus. Karena saya dekatnya di sini sama sungai-sungai, jadi saya pasti mainnya untuk inceran saya pakai gabus-gabus monster Taiwan. Sangat enak banget untuk main casting gabus Mas Bos.
sih merahnya. Ini adalah salah satu piranti yang saya idam-idamkan dari dulu, Mas Bos. Alhamdulillah kesampaian juga. Dan maaf sekali lagi kalau suaranya kurang jelas atau mungkin percahayaannya kurang baik ini, karena di belah sana ada sinar matahari dan di belakang ada pabrik ya. Ini untuk ring gate-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ring gate. Dan untuk ring gate yang pertama ini panjang ya, paling panjang. Supaya buat main itu enggak cepet sinar PIP itu nyambut. Kita bending dikit kayak apa? Sampai sini dulu ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di Taiwan, karena posisi saya sekarang lagi ada di Taiwan, untuk teman-teman yang mau cari joran yang ada di Taiwan, khusus itu joran relik Nusantara, teman-teman bisa langsung aja hubungin di Facebooknya Om Sobo Kali ya. Sobo Kali X, dan kalinya itu pakai itu ready joran-joran relik Nusantara merek apa saja, tinggal teman-teman PO saja, langsung inbox saja tanya. Terus posisinya di Taichung ya, kalau teman-teman mau cari nanti ketemuannya atau COD-nya langsung ke Taichung. Pokoknya langsung aja hubungin ke Om Sobo Kalinya, rekomen pokoknya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga videonya bermanfaat. Maaf jika videonya kurang bersahabat karena ini mataharinya udah mulai muncul, Mas Bos disuruh untuk kerja ini. Dan suaranya agak kurang jelas karena di belakang ada pabrik. Sekian dulu ya dari saya. Yang baru gabung jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, notifikasinya sekalian biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari PS1. Pokoknya barang PS1 kalian akan bawa. Kurang jelas, Mas Bos. Kita berdiri aja ya. Itu kan mataharinya. Ini kita di sekeliling taman. Pokoknya barang PS1 kalian akan saya bawa ke spot-spot paling sadu di bumi Formosa atau bumi Taiwan. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, PS1 sadu. Wassalamualaikum.